Alright, anyong, 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 balik lagi dengan saya baru bangun terus itu akan gimana nadanya? Nggak boleh gak tahu. Coba hewan. Gue tadi ngecek, ini gue ngeliatnya apa aja ya? Ini search history saya ya, guys. Ini kalau lu yang tahu, ini saya habis nyari lagu-lagu ini ketemu bagus lagu Teddy Bear Races nih. Ini bagus. Hanya untuk mengklarifikasi kenapa saya lihat ini Kepler the Girl, gue pengen lihat ini kayak kan di pantun ada pokoknya harimau kentang apa ini PKS gigantis gue nyari why not remember SM 58. Ya gue ada kayak search bar gue kagak mencari yang aneh-aneh kan. Enggak ternyata ternyata tidak. Iya, yeah, cuma ini doang berarti ya. ACL Studio ini 334, Kang Hyewon juga ngeluarin. Oke, okay, berarti dia nggak ada yang ngeluarin video klip berarti ya, emang nggak ngeluarin video klip ya. Ini apa nih? Kok gue ngeliat Kang Hyewon keluar ini? Well, anywho, ini like a diamond ya guys. Ini live clip guys, cenah gening. Kita lihat ya, kita lihatnya. Aduh, nggak ada liriknya lagi. Nyet. Well, anywho, kita gedein dulu ya guys, ke 60 ya guys. Ini ada yang datang, saya nggak kedengeran deh. Semoga nggak ada yang masuk-masuk dulu lah ya. Suara udah kenceng, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wait, bentar. Kotor. Stella Jang, ini BTW yang bikin si ini juga ya. Siapa? Nih, ini makanya ini menarik banget nih. Ini Stella Jones nih, bukan Marcella Jones. Aduh malu gua. Ini Switch BT yang bikin si siapa? Si yang lagu-lagu Hewon juga yang bikin dia. Kelihatan ada. Ini nih, ini yang tadi saya lihat nih, story saya ya. Aduh, rada mau kasih ya. Oh, sama Switch. Benar, tebakan gue tuh yang bikin juga nih Switch tuh. SM58 nih yang tadi gue search. Iya kayak iya deh. SM58 ini harusnya mah. Masa 48? Enggak tahu deh. Enggak paham juga. Cuma ya. Gue kan SM58 ya. Poinnya
지치지 않아도 괜찮아 시간 지나 보여줄 테니까 Baiknya juga susah sekali. Hab. Kita lihat ini kali ya. Ini lirik sih 318, 317. Sekarang ingat inilah ya. Wait, ini dia makainya lagu suara yang mana? Udah, kita nge-play ini terus ini. Sama ini juga maksudnya. Lah. Lah kan gue udah gue pause. Gak jelas banget, gak jelas banget asli apa panda. Oke, kita dari sini udah gak apa-apa. Kayaknya sama aja lah. Apa? Itu oh my god, sweet. Ini gue ngepah. Ih, debak. Shine like a diamond 나를 지켜봐 미래가 전부 나의 편이
Sekarang kita tonton ini juga lah ya. Akhirnya view-nya udah 1 juta ya guys. Nanti lo guys, kita bakal tonton, santai. ACL ini short. Udah pada bikin co, aing telat guys. Sub Indo eng. Ya nggak ada, berarti emang itu doang ya. Coba last, jangan upload date. Nggak ada guys, berarti ini oke, kita tonton lagi guys. Itu klubnya tuh, oh nyet, asli. Mungkin gue yang kurang denger lagu asli, tapi gue cukup yakin dari mayoritas lu yang nonton ini, gue kayak lebih banyak denger lagu dibanding kalian. Jarang cok, klep kayak gitu tuh jarang banget. Gak gitu, itu itu jarang banget pakai klep yang suara biasa tuh yang klak gitu, klak klak gitu loh. Lu tadi kayak ada dua gitu, kelak gitu, kelak bukan pak gitu. Gue tadi kayak pak gitu. Nah kayak gitu jarang aja. Sering, nah, kayak suara studio banget gitu. What the fuck, keren. Menarik. Bentar, emang itu klep ya? Ya betulnya kalau yang gak tau, ini bias gue dia ya, si dari Aizwan tuh dia yang bagus banget. So ada suara tuk, tuknya itu kayak suara, aduh, khas Jepang banget. Sumpah suara akustik banget. Gue baru bilang snap-nya snappy. Well, it's a snap. Yeah.
kalau lu cukup kenal hewan lu bakal nyadar tadi tuh. Itu hewan banget, matanya tuh kayak yang ngeliat gitu. Ada yang dicari. Gak konsen. Coba kita lihat di Spotify ya guys. Ya one, oh ini ada. Apa sih? Iya emang cuma satu doang nih. Ya berarti emang dia keluarnya single. Keren, nice. 8,5 ada ya? 8,5 8,5 at least. Gue bakal denger, semoga di perform. Gue gak tau sih di bakal perform mana. Gue emang gak. Malah ini nice. Switch never disappoints me. Jadi nanti gue akan gue cek juga tuh lagu kelimanya. Lagu kelimanya promise ada Switch soalnya. Switch Beacon. Keren. Buat yang gak tau lo Switch gimana cara supportnya dia, gue gak ngerti. Oh ada kalau salah Switch kok. Asli gue nge-follow dia. Switch. Ini salah satunya. Oh ini dia. Oh gue udah subscribe nih. Lu subscribe. Walaupun dia ngeluarin lagu lagi udah 2 tahun yang lalu guys ya. Ya terakhir berarti dia ngeluarin lagu ini paling juga 3 tahun yang lalu. Iya gak sih lagi ya buat jadi kayak ya emang dia yang bikin. What a beautiful life to play with color. Asik. Switch lagu-lagunya. Kok gue ada kaya, gue ngerti kenapa Switch ada kaya. Sama itu kayak Our Sam Plus. Kalau lu suka yang kayak gitu-gitu, gue bakal nge-rekomendasi Our Sam Plus nih. Bentar. Nah, ini kompilasinya nih yang biasa gue suka play. Wait, what? Enggak, bukan keluaran ini. Stacy harusnya, iya Stacy ini yang nge-post SS Classic, emang ini Stacy? Bukan. Cuma 7,000 doang dan 2 minggu yang lalu lagi. Stacy. Oh, nah ini harusnya nih. Oke, di iniin kali ya? Apa iya, heeh. Di take down kali. Lagu-lagu asing-asing sama ada Tompa Beats. Ini juga asik nih. Ah ya ini boleh lah. Lagu-lagu asik asli gak bohong. Kompilasi banyak ya, pokoknya itu Tom Abit sama Our Sampus itu biasa yang gue dengerin sih. Kalau misalnya ini udah lama banget tapi ya udah kayak ya gue nggak tahu lah, pokoknya zamannya dulu banget ya itu. Well support Switch, support Kang Hewan, nice anjong, thank you semua udah nonton. Oh iya kita pengen ngecek kemarin ada Doom Cita dari Secret Number. Gua gak tau, kita bakal cek lain. Bye.